بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كان له مال. Masih ngomongin tentang dosa besar orang yang meninggalkan, orang yang enggan bayar zakat. Wa an ibn Abbas, diriwayatkan dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keriduan kepada keduanya. Qala, beliau berkata, man kana lahu malun, siapa aja yang punya harta, yuballighuhu hajja baitillahi ta'ala, yang dapat menyampaikan dirinya pergi haji ke rumah Allah, pergi haji ke Mekah. Walam yahujja, tetapi kagak mau haji, punya duit banyak kagak mau haji, ke Hong Kong nyampe, ke Los Angeles nyampe. Autajibu fihi zakatu, atau wajib pada harta itu bayar zakat. Walam yuzaki, tapi dia kagak mau zakat. Sa'alar raj'ata indal mauti, maka orang itu nanti, orang yang meminta dibalikin lagi ke dunia, indal mauti, saat dia mau mati, lagi ngalamin sakaratul maut, dia minta sehat. Lagi ngaramin sakaratul maut, dia minta dikasih perpanjangan waktu supaya dia bisa nginpakin hartanya. Orang yang banyak duit kagak mau pergi haji, kontrakannya 80, ya, wih, gak mau haji. Itu orang bakal sa'ala roja'ata, dia bakal minta kepada Allah ar-roja'ah, dikembaliin, indal mauti, saat dia ngalamin mati, pengen balik lagi, diminta sehat, minta perpanjangan waktu. Faqala lahu rajulun, maka ada yang berkata kepada Abdullah bin Abbas, seorang lelaki, ittaqillaha ya ibn Abbas, bertakwalah engkau wahai Ibnu Abbas. Fa innama yas'alur raj'ata al-kufaru, sesungguhnya yang minta dikembaliin itu orang kafir. Kok ente bilang orang yang kagak, orang yang punya banyak duit kagak haji, orang yang punya duit kagak bayar zakat, yang minta dikembaliin hidup lagi di dunia pengen berbuat ibadah itu orang kafir? Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menjawab, sa'atlu 'alaika bidzalika qur'ana, saya akan bacakan kepadamu dengan pernyataan itu sebuah ayat Qur'an. Orang tersebut nyangka itu bukan buat orang muslim, itu buat orang kafir, dia nyesel kagak beriman. Kata, siapa lu orang kafir? Orang ayat Qur'annya langsung nyebut begitu. Apa? Wa anfiqu, berinfaklah kalian, mimma, dari sesuatu, razaqnakum, yang kami berikan kalian rezeki, min qabli, sebelum, an yatiya ahadakumul mautu, sebelum salah seorang kalian didatangi oleh mati. Fayaqula, lalu orang itu berkata, rabbi laula akhartani, aduhai, seandainya engkau berikan masa tangguh, seandainya kau tunda bagi diriku, ila ajalin qaribin, kepada waktu yang sebentar. Begitu dicabut, dia ngomong gitu, ya Allah, kasih saya perpanjangan waktu, tunda nih mati sampai beberapa waktu yang sebentar. Fa as-saddaqa, maka saya akan bersodako. Ini bukan orang kafir, bukan orang kafir. Jadi waktu Ibnu Abbas nafsirin itu, Ibnu Abbas dikritik. Ya, Ibnu Abbas yang minta roja'ah, lagi sakaratul maut, minta roja'ah, minta dibalikin lagi sehat, minta dibalikin lagi perpanjangan umur buat ke dunia,
Itu orang kafir. Kata Ibnu Abbas, kata siapa orang kafir? Orang ayatnya ngomong begitu. Ay, artinya uaddiz zakata, saya bakal bayar zakat. Wa akum minas salihin, dan saya akan jadi orang soleh. Jadi di ayat itu ada penyesalan yang tiada berkesudahan, abadal abidin. Yang pertama, orang kaya kagak mau ngeluarin zakat, orang banyak duit kagak mau bayar sedekah, orang yang punya waktu, orang yang punya kesempatan, dia kagak mau banyakin amal soleh. Itu orang yang nyesel, enggak ada penghabisannya. Ya. Jadi ini penyesalan tingkat tinggi. Kalau penyesalan, kan penyesalan ada 5 ya, yang saya sering cerita. Ada penyesalan yang durasinya sehari. Itu siapa? Lelaki yang sama bini ngomel, berantem. Dari malam tidur, lakinya dipantatin sama bininya. Besok bininya nyiapin sarapan, lakinya kagak mau makan, jalan aja kerja. Begitu dia jalan kerja, dia ngomong dalam hatinya, jam 11 lapar. Raka, kerokok tuh perut udah kayak odong-odong. Tadi gua makan tuh. Itu nyesel begitu tuh menari itu doang. Ada lagi penyesalan yang durasinya cuman sebulan. Siapa ini? Ada lelaki datang ke salon pengen punya cukuran cukuran artis lah. Iya ya. Begitu dia nyukur, tukang cukurnya ngantuk. Akhirnya model rambutnya kayak Mamat Neo. Dia nyesel tuh. Tapi nyeselnya enggak lebih dari sebulan. Ada lagi penyesalan yang ketiga, penyesalan setahun. Siapa ini setahun? Boleh jadi pelajar ya. Sebelum ujian belajarnya enggak maksimal, malas hingga dia kagak naik. Itu nyeselnya kalau belum setahun belum hilang. Begitu juga si petani yang gagal panen. Kalau belum nemu tahunnya belum hilang penyesalannya. Yang keempat, penyesalan seumur hidup. Siapa ini yang ngalamin penyesalan seumur hidup? Orang yang berumah tangga salah milih bini. Ini gigitin lakinya mulu, apa pura-pura kesurupan? Ya Allah. Apa dia bercerai? Walaupun bercerai itu ada jadi sejarah dia. Punya bini galak banget, lakinya keluar dikit aja udah ditanyain. Ya. Wah, itu penyesalan seumur hidup, lu masih itu begitu. Biar kata bercerai juga nyeselnya belum hilang. Nih, penyesalan seumur hidup. Penyesalan yang kagak ada habisnya ini dia nih. Yang nomor 5. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau yang 4 boleh terjadi dalam hidup seorang. Masih ada habisnya penyesalannya. Tapi untuk yang ini enggak bakalan habis penyesalan. Sebab penyesalannya apa kebawa ke akhirat. Ya. Wa akum minas salihin ay ahujju. Artinya aku pergi haji. Qila lahu, dikatakan paginya. Bama yujibu zakata. Apa yang menyebabkan wajib zakat? Qala, kata Ibnu Abbas, idza balagal malu 200 dirhamin. Apabila harta seseorang nyampe 200 dirham. 200 dirham itu 588 gram. 588 gram perak itu kena kewajiban zakat. 2,5%. 14 gram lebih zakatnya. Wajabat fihi zakatu, wajib pada harta tersebut zakat. Qila, ditanya lagi Abdullah bin Abbas, fama yujibul hajja, apa yang menyebabkan seseorang wajib haji? Qala, kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, azzadu warrahila. Azzadu, bekal.
warrahilah, adanya kendaraan. Asal kita punya bekal buat kita di perjalanan, buat keluarga yang kita tinggal, dan ada ongkos buat bayar kendaraan, maka wajib pergi haji. Wala tajibu zakatu bil hilil mubahi, dan tidaklah wajib zakat dalam perhiasan yang mubah. Perhiasan mubah yang dipakai, yang sering diumum dipakai, cincin, gelang, anting, kalung, ya, itu namanya hilil mubah. Ada lagi hilil haram, ya, dia punya sisir dari emas, itu perkakas, haram. Jangan kata makainya, nyimpennya juga haram. Dia punya tusukan gigi dari emas, dia punya gagang pintu dari emas, itu hilil haram. Ya, ini bihilil mubah, enggak wajib zakat pada harta yang mubah. Idza kana mu'addan lil istimali, apabila perhiasan itu disiapin untuk dipakai. Kalau yang dipakai enggak kena zakat. Tumen jangan mentang-mentang yang dipakai kagak kena zakat, itu 200 gram dipakai semua. Jangan. Bukan begitu. Yang umum orang pakai berapa? Umpama cincin perempuan emas 5 gram, galuh kalung 5 gram. Ya, 5 gram gede apa kecil? Taruh 10-10, 40 gram umpama. Ya, itu yang umum orang pakai. Jadi itu yang 40 gram kalau emang dipakai enggak kena kewajiban zakat. Dia punya 100 total, tapi yang dia pakai 40. Berarti yang kagak dipakai kan 60. 60 kan belum kena kewajiban zakat. Eh gitu. Jadi jangan punya 100 dipakai semua, enggak umum itu. Yang mu'addan lil istimal, enggak kena kewajiban zakat yang dipakai. Wa in kana mu'addan lil qinyati, dan jika harta itu disiapin buat disimpan. Wal kira'i, dan disewain. Ya, punya cincin, punya gelang, disewain. Wajabat bihi zakatu, maka wajib pada harta yang disimpan nama disewain, wajib ngeluarin zakat. Dan udah cukup nisab, ya. Taruh dan kita ngambil yang tengah-tengah, nisab emas 80 gram. 80 gram. Wa tajibu bi qimati arudit tijarati, dan wajib pada senilai barang dagangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah memberikan keriduan kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, man, siapa saja atahu Allah, Allah berikan kepadanya malan, harta, falam yu'addi zakatahu, dia kagak tunain zakat, mutsila lahu yaumal qiyamah, syuja'an akra'a, bakal ditampilkan buat orang itu pada hari kiamat, syuja'an akra'a, ular besar yang namanya syuja'al akra'. Orang yang punya harta kagak dikeluarin zakatnya, bakal diunjukin syuja'al akra'. Lahu zabibatani, yang punya dua zabibatani di atas matanya tuh, ada model antena. Yutawwiquhu, suja'ul akra, ular besar itu bakal yutawwiquhu, melilit dia. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bayakhudhu,
maka ular itu akan mencaplok bilih zamataihi, bilih zamataihi, dengan dua rahangnya, aishidqaihi, dua rahang bawahnya, dicaplok tuh orang kayak lele mulut lebar. Fayaqulu, maka dia berkata, si ular besar itu, Suja'ul Aqra, ana maluka wa ana kanzuka, saya ini adalah hartamu dan saya ini adalah berangkasmu, tempat naruh duit apa namanya. Summa tala hadhil ayata, kemudian ular itu baca ayat, wala yahsabannalladzina yabkhaluna, wala, dan janganlah, wala, dan tidaklah, yahsabannalladzina yabkhaluna, menyangka, jangan sampai menyangka orang-orang yang pelit, bima atahumullahu, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia Allah, huwa khairan lahum, kepelitan mereka itu bawa kebaikan bagi mereka. Kagak ada riwayatnya orang pelit bikin senang hidupnya, gak ada. Orang pelit itu hidupnya susah, walaupun hartanya banyak, baru dibuang anaknya, dia sendiri kagak ngerasain. Orang pelit itu terseksa. Sehingga Allah katakan, wala yasabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Itu hartanya kagak bawa kebaikan buat dia. Duitnya banyak kayak orang susah, sakit kagak mau berobat. Kan dia yang ngerasain. Banyak duit enggak mau nikah. Nyusahin. Nyusahin. Banyaknya duit makannya mah daun-daunan mulu. Nyusahin. Makan dong daging. Kali-kali ke Abu Nawas. Ya. Itu dikata orang pelit kagak bisa bikin seneng hidupnya. Duitnya banyak, tapi disumpahin sama duit. Karena duitnya diseksa, di dompet mulu duit. Sayutawakuna, mereka akan dililit, mabakhilu, dengan apa yang mereka pelitin, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sebagaimana dulu harta ditutup mulu, digencet mulu, dipetik, dibawa kasur, gak pernah dikeluarin, nah, dia juga nanti bakal ditelen. Ya. Akhrajahul Bukhari riwayat al-Imam al-Bukhari wa Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah memberikan keriduan kepadanya, fi qawlihi, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, fi mani'iz zakati, mengenai orang-orang yang enggan bayar zakat, yauma yuhma, pada hari dipanasin, alaiha, atasnya, itu harta-harta dipanasin, binari jahannam, di neraka jahannam, patukwa biha, maka digosok dengan harta yang udah dipanasin, jibahuhum, jidat mereka, yang kagak mau bayar zakat, jidatnya digosok pakai hartanya, wajunubuhum, lambung mereka digosok, wazuhuruhum, pundak mereka digosok, kayak gelendotan majablah ya enggak, muka diincot-incot, tiduran dipuser, yang gelendotan aja. Itu ayat apa? Surah At-Taubah ayat 35. Qala, kata Ibnu Mas'ud nafsirin tuh ayat, la yudha'u dinarun ala dinarin, tidaklah diletakkan uang emas atas uang emas lainnya,
wala dirhamun ala dirhamin, tidaklah diletakkan satu uang dirham atas yang lainnya. Walakin yuwassa'u jilduhu, kulit orang yang kagak mau bayar zakat dibikin luas oleh Allah. Hatta yudha'ah, sehingga diletakin uang-uang yang dia kagak mau bayar zakat. Kullu dinarin wa dirhamin, tiap dinar dan dirham, ala hidatihi, pada masing-masing anggota badannya. Jadi karena dia kagak mau bayar zakat, itu hartanya, kulitnya terbuka buat ngisi harta yang dia kagak pernah bayar zakat. Ala hidatihi, tiap orang yang kagak mau bayar zakat diberlakukan seperti itu. Na'udzubillah. Wa in qila, dan jika ada yang bertanya, lima khassal jibaha wal januba wal duhura bil kayyi, kenapa Allah khususkan jidat, lambung dan punggung bil kayyi untuk digosok? Kenapa yang digosok jidatnya, lambungnya, amapun punggungnya? Qila, dijawab, li'annal ghaniyal bakhila, sesungguhnya orang kaya yang pelit, idza ra'al faqira, apabila dia melihat orang susah, abasa wajhu, mukanya itu cemberut. Makanya yang digosok mukanya, karena waktu dia didatengin orang susah, mukanya udah asem. Wazawa, dan dia kerutkan, mabaina ainaihi, antara dua matanya. Wa a'rada, dan dia berpaling, bijambihi, dengan lambungnya. Begitu datang dia putar lambungnya. Cet, ini minta sumbangan buat maulid nih, padahal banyak duit, ada tukang sapir, dia kagak mau kasih. Fa idza qaruba minhu, apabila si fakir itu deketin si orang kaya yang pelit, walla bi zahrihi, si orang kaya yang pelit itu berpaling dengan punggungnya. Mukanya asem, jidatnya berkerut, itu yang digosok. Ya. Udah mules aja dah kalau ada orang meminta. Wah, itu yang digosok, perutnya, lambungnya. Sama balik badan, punggungnya yang digosok. Fa uqiba, maka dia bakal diseksa. Ya, bikai hadhil adai, dengan digosok anggota-anggota badan itu, liyakunal jazau, agar hal itu menjadi ganjaran, min jinsil amali, dari jenis perbuatan dia. Jadi di akhirat itu bentuk balasan sesuai perbuatan dia, yang dikata jinsil amal, sesuai perbuatan. Dulu dia jadi rentenir. Rentenir itu nyeksa orang. Seksanya Allah taruh dia di danau darah nanah. Begitu Allah, begitu dilempar sama malaikat di tengah-tengah, dia berenang ke pinggir. Begitu nyampe pinggir, dilempar lagi sampai tengah-tengah. Karena dia bikin susah orang. Rentenir minjemin duit, seolah-olah emang mulanya nulungin, tapi nyusahin orang. Seksanya begitu. Jadi yang namanya bentuk seksa di akhirat itu sama sama seperti dosa yang dilakukan di dunia. Dia mati bunuh diri, dia tikam dirinya sama pisau. Di hari kiamat dia begini mulu. Dia jatuh dari gedung, begitu juga balasannya. Dia minum apa namanya baygon, itu begitu juga. Jadi balasan di akhirat sesuai dengan perbuatan di dunia. Wah, dia tukang bezina nih, barang udah ditarik, ya enggak, digantung beko. Iya, tukang bezina tuh. Ya enggak, disomplak ngomongannya. Jadi sesuai balasan,
Sampai di sorga begitu juga. Waktu di dunia manusia kagak bisa ngelihat jin. Di dunia. Entah di akhirat gantian. Di dunia kita gak bisa ngelihat jin. Entah di sorga gantian. Jin kita bisa lihat, dia kagak bisa ngelihat kita. Gantian kata Allah. Jangan lu mulu yang lihat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin. Ada lima yang bakal dibalas dengan lima. Lima-lima. Balak lima. Qalu, sahabat pada nanya, apaan itu yang dikata lima melima? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin. Apaan tuh yang dimaksud lima sama lima? Qala, Nabi jawab. Yang pertama, mana qasa, mana qada qaumunul ahda. Mana qada qaumun, tidaklah satu kaum membatalkan al-ahda, perjanjian. Udah positif, pakai dibatalin. Illa sallatallahu alaihim aduwahum. Melainkan sallata, Allah bakal jadikan berkuasa alaihim atas mereka, aduwahum, akan musuh-musuh mereka. Jadi orang kalau tukang batalin janji, itu Allah bakal ciptain musuh-musuh yang bakal nguasain dia. Tukang batalin janji. Kita nerima nih. Padahal kagak. Ya udah dah, mereka kata apa? Emang dia yang batalin sepihak. Allah bakal ciptain musuh yang bakal nguasain dia. Itu yang pertama. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu. Yang kedua, tidaklah satu kaum hakamu menjadikan hukum bi ghairi ma anzalallahu, dengan selain yang Allah turunkan. Hukum Quran kagak pake. Illa, kecuali kalau kagak mau pakai hukum Quran, pasya, menyebar bihim pada mereka al-baqru, kesusahan. Siapa yang kagak mau pakai hukum Allah, keberangsaan, pasya, merapang bihim pada mereka, susah. Ya enggak? Indonesia hasil alamnya banyak. Yang dari hutan, yang dari kebun, yang dari laut. Tapi ngapa pada susah? Hukum Allah gak dipakai. Iya gak? Kiai banyak yang brengsek. Itu. Ini bilang ini. Jadi lima. Ada lima hal. Konsekuensinya lima juga. Kaum yang tukang melanggar janji bakal banyak punya musuh. Yang kedua, kaum yang kagak pakai hukum Allah bakal kebelangsa. Wa ma zaharat fihimul fahishatu. Tidaklah nampak pada satu kaum al-fahishah, perbuatan zina. Zina, homoseksual, apa yang membuat lesbi, LGBT ya. Tidaklah nampak pada satu kaum perbuatan keji, illa basya fihimul mautu, kecuali bakal banyak tingkat jumlah kematian. Banyak musibah. Musibah masal. Gempa, banjir. Ya, apalagi tsunami. Banyak-banyak fahisyah, perbuatan yang keji. Yang keempat, wala tofaful mikyala. Tidaklah satu kaum korupsi mikyala, timbangan. Tukang dagangnya punya siasat buat ngerugiin konsumen. Sapi diisi air,
itu sapi apa milek-milek. Lo minum apa lima bak? Iya enggak? Diseksa. Wal mizana dan timbangan. Mikyal ukuran. Mikyal. Sejengkal, dua jengkal. Mizan yang pakai ditimbang. Mikyal semeter, dua meter. Ngukurnya enggak sesuai. Beli pakaian 3 meter. Begitu pulang diukur kurang ukurannya. Itu kalau begitu illa muni'un nabata. Melainkan mereka itu akan muni'un nabata, tidak diberikan tumbuhan. Panen gagal mulu. Ya. Itu gara-gara orang pada ngurangin timbangan. Pohon-pohonan yang udah banyak yang hilang. Pohon-pohonan. Sekarang ngelihat pohon capi aja buatnya udah kagak kena. Ya, ya. Lama-lama banyak yang hilang. Karena banyak orang pada korupsi dalam timbangan. Wa ukhidu bisinina. Dan diberikan musibah berbentuk sinin. Kering. Enggak hujan-hujan. Apa namanya enggak hujan-hujan? Kemarau. Nah, itu gara-gara timbangan kagak bener. Ya enggak? Main meteran pam, mainin meteran listrik. Sama itu. Ya enggak? Bayang duhanya merajin pun bertahajud, men pamnya udah nyolong. Haus gila. Iya. Ya. Dagang daging, dagang beras. Di pasar, dagang buah-buahan, timbangan itu mainin. Ya enggak? Ngaji ke Kuitang rajin banget. Haus gila. Haus gila. Ya Allah. Wala mana'u zakata. Dan tidaklah satu kaum enggan bayar zakat. Illa hubisa anhumul qatru. Melainkan ditahan dari mereka air hujan. Sekarang musim udah acak-acakan. Ini kan udah bulan April. Ya enggak? Kalau ngelihat musim, itu musim hujan. Yang asal bulan ada ber-bernya tuh hujan tuh biasanya tuh. Tapi sekarang udah kebalik. Yang kudunya musim hujan kagak. Seperti itu. Ini karena orang udah banyak yang pada kaya, pada punya harta, kagak mau sedekah, kagak mau berzakat. Itu yang kata Nabi khamsun bi khamsin. Ada 5 kejahatan yang dibalas dengan 5 musibah. Nauzubillah. Mau'izatun wallahu a'lam bissawab. Halaman tanggal 4 ya. Tawakkuf. Belum setahun ini kita baca ya? Tapi udah jauh, karena banyak. Anwarul Masalih.